Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Yang saya lawan adalah orang-orang yang jahat. Yang saya lawan adalah orang-orang yang zalim. Yang saya lawan adalah orang-orang yang munafik. Yang saya lawan adalah orang-orang yang tidak punya otak, tidak punya perasaan. Karena semuanya itu perbuatan yang zalim. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka saya pun akan melawan siapapun yang berbuat jahat. Hari ini saya sampai geleng-geleng kepala. Memang para pendukung khilafah ini sudah bertindak melewati batas. Sudah melewati batas, sudah masuk tindakan kriminal. Sebuah bendera yang mungkin oleh rakyat Israel dibangga-banggakan, oleh rakyat Israel dimuliakan. Kini di video tersebut, bendera mereka disimpan di tengah jalan oleh oknum yang memang sudah cacat moral, cacat akhlak. Dan saya pastikan ini orang-orang khilafah, bro. Memang mereka ini sudah tercuci otaknya, sudah tercuci hatinya, sehingga perbuatan mereka begitu menjijikkan. Katanya mereka ingin menegakkan khilafah, ingin menegakkan aturan Allah. Tapi yang mereka tegakkan aturan setan, aturan iblis. Perbuatan membentangkan bendera Israel di tengah jalan untuk dilindas oleh kendaraan bermotor adalah sebuah perbuatan zalim, perbuatan setan, perbuatan iblis yang jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan tidak berakhlak, ini perbuatan melampaui batas, dan saya yakin Allah pasti marah kepada orang seperti ini. Saya mohon kepada aparat kepolisian untuk segera memproses hukum dan menghukum seberat-beratnya orang-orang seperti ini dan mengejar orang-orang khilafah yang terlibat di dalamnya. Ini sudah bukan tindakan yang bisa dimaafkan, tapi ini merupakan sebuah tindakan biadab dari orang-orang yang katanya ingin menegakkan syariat Islam. Mohon Pak Polisi, hidup orang yang melakukan tindakan ini, membiarkan bendera Israel dilindas oleh kendaraan bermotor. Saya yakin Pak Polisi sanggup. Mohon Pak Polisi proses hukum yang seberat-beratnya. Bila itu topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.